informasi. Ini adalah materi kelas 8, tapi tetap dipelajari di kelas 9 bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Diketahui satu fungsi f dengan domain himpunan A yang berkotakan 6, 8, 10, 12 dan kodomain himpunan bilangan asli. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 4. Tentukan F6, F8, F10, F12. Simpulan apa yang kalian peroleh? Baiklah, diketahui rumus samaan fungsinya adalah Fx sama dengan 3x min 4. Domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan 6, 8, 10, 12 dan kodomainnya adalah himpunan bilangan asli. Kita diminta untuk menentukan F6, F8, F10, F12 kemudian mencari simpulannya. Persamaan fungsinya fx sama dengan 3x min 4. Domainnya 6, 8, 10, 12. Domainnya kita namakan himpunan B adalah himpunan bilangan asli, berarti terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini caranya mudah sekali, kita tinggal memasukkan 6, 8, 10, dan 12 ke dalam rumus persamaan fungsi. Rumus persamaan fungsinya tadi adalah 3x min 4. Kita masukkan 6, 3x min 4 sama dengan 3 dikali 6 dikurangi 4 sama dengan 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Kita masukkan 8. 3x min 4 sama dengan 3 dikali 8 dikurangi 4 sama dengan 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Kita masukkan 10 sama dengan 3x dikurangi 4 sama dengan 3 dikali 10 dikurangi 4 sama dengan 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Kita masukkan 12 sama dengan 3x dikurangi 4 sama dengan 3 dikali 12 dikurangi 4 sama dengan 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Jadi hasil untuk F6 adalah 14, hasil untuk F8 adalah 20, hasil untuk F10 adalah 26, hasil untuk F12 adalah 32. Simpulan yang dapat diperoleh adalah, kita lihat 14, 20, 26, 32. 14 ke 20 ini ditambah 6, 20 ke 26 ini ditambah 6, 26 ke 22 ini juga ditambah 6. Jadi simpulannya jika setiap nilai x bertambah 2 maka nilai fx bertambah 6. Paham ya? Baiklah, cukup sekian terah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.